Pelaksanaan sholat hajat ini dihadiri oleh Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani, Wakil Bupati Tabalong Haji Zoni Alfianur, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong, sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemkab Tabalong, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong. Acara dimulai dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan sholat hajat yang diimami oleh Haji Gusti Tamrani, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan yasin dan sholawat kamilah. Pada kesempatan ini, Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani dalam sambutannya usai pelaksanaan sholat hajat kembali mengingatkan bahwa segala bentuk kemajuan yang dirasakan saat ini merupakan rangkaian dari hasil-hasil perjuangan para pejuang kemerdekaan. Kita selalu teringat dengan perjuangan para pejuang kita, tokoh-tokoh pahlawan kita. Padahal waktu itu kondisinya tidak semaju sekarang. Dengan senjata yang sederhana, ada satu pesan yang bisa kita tangkap dari perjuangan merebut kemerdekaan dengan senjata yang sederhana tadi, dengan angkatan bersenjata yang tidak sebesar sekarang. Pesan yang saya maksud adalah semangat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu itu kita memang bersatu. Walaupun di dalam petikan sejarah, kadang-kadang Belanda itu selalu masuk di tengah-tengah kita dengan politik the bigger empire, politik pecah belah. Tetapi alhamdulillah, akhirnya kita bisa mengantarkan negara kita ini ke proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Perjuangan rakyat Tabalong untuk mempertahankan kemerdekaan antara 45 sampai 49. Nah, oleh sebab itu, mohon izin para tokoh-tokoh kita termasuk veteran, pejuang, angkatan 45, ulun ada pemikiran untuk menjadikan hari perjuangan rakyat Tabalong itu dan harus kita peringati supaya anak cucu kita tahu bahwa kita tidak sampai langsung ke 17 Agustus, tetapi ada perjuangan sebelum dan sesudah itu yang dilakoni oleh orang Tabalong. Nah, nanti akan kita rumuskan sama-sama, kita sepakati tanggalnya tanggal berapa dan setiap tahun akan kita peringati. Ia juga mengajak kepada seluruh unsur pemerintah daerah, masyarakat agar pada momentum Hari Kemerdekaan ini bersatu dan bersama-sama memajukan Kabupaten Tabalong. Untuk itu, warisan hasil perjuangan ini harus disyukuri dengan membangun bangsa dan benua serta menjaga persatuan. Karena segala bentuk kemajuan yang diraih bukanlah semata-mata hasil jerih payah kita sendiri, melainkan rangkaian dari hasil-hasil perjuangan para pejuang kemerdekaan. Dari Gedung Sarabakawa Tanjung, TV Tabalong melaporkan.